Cari belut tradisional ini, cari belut seperti ini nggak pakai alat bantu apapun, pakainya tangan kosong asli. Wong endi mang sampean? Blegedog, Wong Pak. Blegedog. Blegedog berarti kecamatannya Pak Bedilan ya Pak, Iya. Kabupaten Cirebon. Wis lawas Pak, luruh belut mengganen. Awet di bujangan. Oh, awet bujangan berarti ya wis senior ya Pak ya, termasuk kan. Jangan lupa like, subscribe di channel Fajar Duper. Subscribe channel Fajar Duper. Bapak Sukma mencari belutnya menggunakan tangan kosong tanpa alat bantu apapun. Ini adalah skillful pencari belut warga desa Balegedog, kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon. Lokasinya di tambak desa Ambulu. Bosku, pagi ini kita lagi ada di lokasi tambak bosku. Di lokasi tambak Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Kita sekarang lagi melihat Bapak Sukma pencari belut warga Desa Balegedog, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, yang menggunakan tangan kosong apapun. Oke bosku, kita lihat aja seperti apa. Mudah-mudahan nanti Bapak Sukma bisa merulasi bosku. Dapat bos, belutnya dapat tuh. Dapat belut bos. Dapat maling bos, dapat belut lagi. Pagi ini bosku kita sudah melihat Bapak Sukma warga Desa Balegedog, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, yang tadi lagi berburu belut menggunakan tangan kosong bosku. Bosku bisa melihat sendiri hasil yang diperoleh oleh Bapak Sukma, nggak banyak sih, cumanya tidaknya buat Bapak Sukma sendiri yang lumayan lah. Kita pagi ini sampai di sini bosku. Pokoknya yang belum subscribe bosku silahkan subscribe, yang sudah subscribe tonton video sampai selesai. Sebelum pulang biasa bosku kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau pulang bosku karena waktunya sudah panas bosku.